Saudara, kawanan geng motor dini hari tadi menyerang kawasan perumahan pejabat Pemprov dan DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini dilakukan setelah judi balap liar mereka dibubarkan polisi. Ratusan orang bersepeda motor pada Sabtu dini hari melintasi Jalan Hertasning 1 Raposini, Makassar. Massa kemudian melakukan provokasi dengan melempari sekuriti salah satu perumahan dengan batu dan anak panah. Lokasi ini dekat dari rumah Ketua DPRD Kota Makassar dan pejabat Pemprov. Aparat Polsek Raposini kemudian menyisir lokasi dan menangkap 5 pemuda serta menyita sejumlah senjata tajam. Motif penyerangan diduga adalah pelampiasan kawanan geng motor yang tidak terima saat aksi judi balap liarnya dibubarkan polisi.